Sementara itu, adanya sejumlah persyaratan dengan acuan regulasi baru yang diterbitkan Kementerian PUPR membuat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Tanah Bumbu memanggil penyedia jasa atau kontraktor lokal yang beroperasi di bumi bersujud di aula kantor Dinas PUPR Tanah Bumbu Rabu lalu. Oh ya kak. Sejumlah penyedia jasa atau kontraktor lokal Kabupaten Tanah Bumbu pada Rabu lalu menerima penyuluhan dan edukasi terkait keberadaan sejumlah regulasi baru yang diterbitkan Kementerian PUPR. Di antaranya Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikasi standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha. Kemudian Permen PUPR nomor 6 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Penyedia jasa diminta untuk menyesuaikan berbagai persyaratan bersertifikasi dengan acuan regulasi baru tersebut. Menurut perwakilan jasa konstruksi, informasi dan sosialisasi ini sangat penting bagi mereka. Mengingat keterkaitan dengan persyaratan yang mewajibkan jasa konstruksi memiliki sejumlah sertifikasi sebagai penunjang perusahaan kontraktor khususnya terkait keahlian tertentu. Legalitas dari administrasi perusahaan rekanan dalam artian badan usaha jasa konstruksi yang ada di Tanah Bumbu. Ini menjadi syarat ya memang bagi. Oh sangat diperlukan untuk lelang, untuk proses pelelangan dan termasuk untuk penunjukan langsung. Okay. SBU itu harus memang hidup lah. Ya, artinya tahun-tahun apa namanya? Dari tahunnya itu harus hidup. Oke. Okay. Ya. Jadi ini sangat penting untuk acara hari ini. Sementara Kepala Dinas PUPR Tanah Bumbu mengingatkan seluruh kontraktor lokal agar menyesuaikan semua persyaratan yang mengacu dengan regulasi baru dari kementerian terkait. Sehingga saat mengikuti lelang atau melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan standar. Yang terbaru itu ada SBU yang terbaru yang harus dilaksanakan di setiap pelaksana kegiatan penyedia jasa. Menjadi syarat nggak bagi mereka? Ya, makanya itu kita panggil itu masalahnya menjadi persyaratan untuk proses lelang. Oke. Kalau tidak itu bisa gugur. Saya instruksikan kepada semua penyedia jasa yang ada di Tanah Bumbu, tolong diikuti semua. Dan sampai selesai, mudah-mudahan penyedia jasa yang ada di Tanah Bumbu itu bisa melaksanakan pekerjaan yang ada di Tanah Bumbu. Dalam regulasi baru Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 disebutkan, kewajiban kontraktor dalam pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi perizinan berusaha. Sementara Permen PUPR nomor 6 tahun 2021 mengatur terkait perizinan berusaha berbasis risiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan.